Assalamualaikum, Ustadz. Apakah bisa terwujud sebuah rumah tangga yang layak sakinah? Wadah warohmah akan tetapi pemimpin rumah tangganya, suami saya, dangkal ilmu agamanya, dan bagaimanakah cara belajar ilmu agama yang benar? Silahkan, ustaz. Uh, seorang istri janganlah merasa <coughs> ya dirinya lebih apa menjadi pesimis ketika melihat suaminya dangkal ilmu agamanya, karena terkadang di antara godaan syaitan adalah seorang istri melihat kekurangan-kekurangan suami saja, sehingga akhirnya kekurangan-kekurangan itu dibesar-besarkan oleh setan di hatinya. Akibatnya apa? Rasa cintanya semakin berkurang. Lalu kemudian setan pun ya menggoda hatinya untuk ya dia mendambakan, mendambakan suami yang lebih alim darinya. Ini sebetulnya tipu daya setan, ya. Bukankah dulu ibu menikah dengan dia sama-sama juga tidak punya ilmunya, sehingga ibu pun ya mau pada dia? Sekarang ibu sudah ngaji, kebetulan suami belum mendapatkannya, ya mendapat hidayah. Nah sekarang bagaimana caranya? Ya agar suami ibu, ya, dengan kedangkalan ilmunya tersebut bisa diajak oleh ibu. Oleh karena itu, ya jadikan suami itu sebagai uh, ladang untuk mendulang pahala yang besar, sebagai menjadi unta merah ya sebagaimana sabda Rasulullah SAW la Allah bika rajulan wahidan khairun laka min ya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui engkau maka itu lebih baik buat kamu daripada unta merah subhanallah ini yang kita pikirkan ya bukan kemudian malah membayangkan atau menginginkan lelaki lain yang bisa menggantikannya yang mengiringinkan yang lebih alim dan yang lainnya bukan seperti itu. Tapi, bagaimana caranya suami supaya mendapatkan ilmu, supaya bisa mau, ya, mengaji supaya mau menuntut ilmu? Banyak berdoa kepada Allah, ya, terutama di waktu apa namanya malam, kita tahajud berdoa kepada Allah, ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada suami ibu, ya, uh, apa namanya hidayahnya, ya bersabarlah insya Allah ya dengan kita ini banyak bersabar dan berdoa kepada Allah Allah akan berikan kepada kita apa yang Allah subhanahu yang yang kita inginkan insya Allah nah.